Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RAG. Selamat siang menjelang sore. Jumpa lagi dengan saya, Umadit Healing. Oke, Sobat RAG, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu unit SUV yang sangat istimewa, Kinclong Kompleng Kinclong, asli tangan pertama. Semuanya masih full ori. Yuk kita review mobilnya. Sebelum kita review, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Healing Mobilindo Yogyakarta. Ya Mas Lur, Fortuner G Luxury tahun 2014. Oke, yuk kita review semuanya dari eksterior, interior, ban dan mesinnya. Oke, untuk mobil ini di tahun 2014 menurut saya masih golongan sangat terawat ya. Kita lihat dari sisi luarnya dulu. Untuk bodi semuanya sangat mulus, sudah lampunya juga bening, udah ada spoiler di atas, kelihatan lebih estetik, ada tulisannya Chrome Fortuner ya. Untuk lampu juga masih bening, sudah ada body kit muter ya, karena ini tipe tertingginya Fortuner bensin tahun 2014. Kalau yang tipe pakai BBM biosolar itu adalah VNT tahun 2014. Kalau ini Luxury ya, karena Luxury itu dia memakai tipe yang Sportivo ukuran ya. Oke, untuk ukuran ban kita memakai ban Bridgestone di ring 17, velg asli bawaan dari pabrik. Semuanya ban masih bagus, masih sangat tebal-tebal, velg semuanya masih ori, ukuran ring 17. Yuk kita cek muter lagi dari bagian depan mobil ini. Untuk bagian depan mobil sangat bagus, sudah ada logo TRD di bawah, ada fog lamp di tengah. Untuk lampunya sangat bening, dan di sebelah kanan juga ada spion kecil mungil ya. Untuk spion kecil warnanya hitam sangat mengkilap. Untuk bagian sisi kiri dan di bawah juga untuk ada ajian-ajian ya. Oke, mobil sangat terawat, sudah ada sensor parkir, ada 4 titik, depan 2 dan belakang 2. Untuk bagian sini juga sangat mulus, tidak ada lecet sedikit pun. Mobil siap pakai tanpa ada PR gih Mas Lur gih. Oke. Nah, untuk membedakan tipe tertinggi ada atau tidak, tuh di sini ada tulisannya logo TRD Sportivo di spoiler bawah. Nah, ini mau G Luxury tangan pertama. Untuk pajak sangat panjang. Yuk kita cek lagi bagian bagasi belakang. Untuk bagasi belakangnya sangat luas, kursi bisa ditekuk. Untuk koper-koper atau yang suka punya keluarga banyak, dan ini juga bisa ditidurkan ya, jadi bisa 3 seat, SUV 3 seat. Nah, untuk bagian sini mobil sangat bagus, kap-kap semuanya belum pernah ada yang dibuka, masih sangat mulus, masih bawaan pabrik semuanya. Jok juga kulit ori bawaan pabrik, dan di sini juga semuanya masih mulus, tidak ada indikasi tabrak dari belakang. Mobil semuanya sangat aman, sangat bagus dan sangat istimewa. Untuk sininya juga masih semuanya masih utuh ya Mas Lur ya. Oke, yuk kita cek lagi Sobat RAG untuk bagian dalam mobil ini. Nah, yuk cek dari pintunya dulu. Untuk pintu di sini sangat
bagus, tidak ada indikasi bekas kuisi atau bekas ganti pintu. Di sini juga, kalau punya bayi ini juga bisa ditulis untuk lock. Nah, untuk sininya semuanya masih sangat mulus dan mobil ini sangat terawat. Dari interiornya juga masih sangat bersih. Ada TV juga di tengah. Joknya masih sangat bagus. Ada ampres di tengah juga. Dan sininya juga sangat lebar. Oke, untuk seat keduanya sangat cocok, sangat rekomendasi lagi buat teman-teman RG. Yuk, cek kita bagian interior depan. Untuk interior depan sudah banyak tombol-tombol yang sangat bagus, untuk spion, untuk mirror, untuk DVD, navi, dan di sini juga sudah ada untuk power window, lock pintu, transmisi matic 2 pedal ya Mas Surya. Untuk transmisi matic 2 pedal, mobilnya sangat bagus dan terawat. Untuk kilometer, tak buka dulu, tak nyalain dulu. Untuk kilometer ada di 76. Mobil tahun 2014, kilometer 76. Jok sangat istimewa, sangat bagus, masih ori, full ori semuanya, bawaan pabrik. Oke, yuk kita cek bagian mesinnya. Untuk mesinnya di sini sangat bersih, rapi, masih bersegel, masih sangat kering dan tidak ada indikasi bekas buka ya maupun bekas dibobol. Mesinnya sangat rekomendasi, sangat kering, bagus, halus, sangat istimewa. Dan di depan, di depannya ini tidak ada indikasi bekas tabrak depan atau samping. Mobil ini sangat rekomendasi buat teman-teman semuanya. Mobil sangat terawat, tidak ada indikasi tabrak depan, tidak ada indikasi tabrak dari belakang. Oke, oke, sangat bagus ya. Oke Mas Lur, cukup sekian Sobat RAG untuk review singkat dari mobil ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.